Ratusan penumpang komuter lain menumpuk di stasiun Manggarai. Hal itu disebabkan adanya jalur kereta yang tertimbun longsor di kawasan Citayam, Bojonggede. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan reporter Julita Telembanua dan juru kamera Manae Sobirin langsung dari stasiun Manggarai, Jakarta. Ya, Julita, apakah saat ini masih terjadi penumpukan penumpang di stasiun Manggarai? Rima, saat ini situasi di stasiun Manggarai sudah berangsur lengang, di mana hal ini berbeda dengan beberapa waktu yang lalu sempat terjadi penumpukan penumpang dan juga antrian panjang dan padat di stasiun Manggarai ini karena sekitar pukul 18 tadi penumpang yang harusnya berangkat ke arah Bogor tidak dapat berangkat menggunakan KRL disebabkan tujuan yang ke arah Bogor ini tidak dapat beroperasi. Sekitar pukul 18 tadi terjadi longsor di wilayah Citayam Bojonggede yang menyebabkan ada tumpukan tanah dan juga pohon tumbang yang menutupi rel sehingga membuat kereta harus terhenti di sana dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Namun tadi sebagian penumpang tetap menggunakan kereta untuk menuju ke arah Jawa Barat di mana mereka harus berhenti di stasiun terjauh yakni stasiun Depok Lama. Kemudian dari Depok ini mereka menggunakan transportasi lain untuk menuju ke arah Bogor. Dan imbauan ini pun datang dari pihak PT KCJ karena mereka mengimbau kepada para penumpang untuk menggunakan transportasi lain karena mereka membutuhkan waktu untuk membersihkan sisa longsor dan juga pohon tumbang yang ada di rel. Prima. Ya baik, cerita berarti ini di stasiun sudah mulai lengang begitu ya. Lalu bagaimana dengan jalur yang longsor? Apakah sudah bisa ditangani oleh petugas dan apakah jalur itu sudah bisa dilalui kembali? Ya, berdasarkan keterangan petugas yang ada di stasiun Manggarai ini, sejak pukul 20 tadi sudah ada satu jalur yang ke Bogor telah dibuka. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga satu jalur kembali dibuka. Sehingga saat ini sudah ada dua jalur yang menuju ke arah Bogor yang dapat digunakan para penumpang. Dan tadi saya sempat bertanya kepada para penumpang yang menuju ke arah Bogor, di mana mereka mengatakan mereka sempat melewatkan beberapa kereta dikarenakan gerbong selalu penuh karena sempat terjadi penumpukan sehingga hingga saat ini masih ada beberapa penumpang yang menunggu hampir 2 jam untuk menuju ke arah Bogor. Rima. Ya, baik Julita, terima kasih atas laporan Anda. Julita Telembanua dan juru kamera Manae Sobirin langsung dari stasiun Manggarai, Jakarta.